Manajemen Persebaya Surabaya belum memberi penjelasan terkait nasib salah satu pemainnya musim lalu, Alwi Slamet. Meski sudah ikuti latihan tim beberapa hari terakhir, nasib kapten Persebaya musim lalu itu belum final. Kita lihat saja dalam beberapa hari ini bagaimana perkembangannya. Beberapa hari ini, perkembangannya seperti apa akan ada di official, kata manajer Persebaya, Yahya Al-Khatiri di Persebaya Store Complex. Yahya tidak menyebut secara jelas, apakah hanya tinggal meresmikan atau masih ada proses negosiasi yang belum disepakati oleh kedua belah pihak. Insya Allah semuanya baik, semuanya yang terbaik, ucapnya. Yahya juga enggan memberi bocoran apakah Alwi juga ikut diboyong atau tidak ke Yogyakarta, dalam program pemusatan latihan selama 10 hari yang rencananya dimulai pada tanggal 5 Juni. Jika ikut dibawa, maka Alwi Slamet sudah pasti tetap memperkuat tim Persebaya musim ini, karena semua pemain yang dibawa ke program pemusatan latihan merupakan skuad final Persebaya musim ini. Nanti dilihat saja di official apakah M. Alwi dibawa, pungkasnya. Polemik masa depan M. Alwi memang sempat memanas, itu tidak lepas dari ungkapan pelatih Persebaya yang mengatakan M. Alwi tidak kunjung bergabung dengan tim setelah tim berlatih 2 pekan, cukup terlambat, apalagi saat bersamaan, Persebaya memiliki sederet pemain baru dan lama di posisi yang biasa dimainkan Alwi, mereka terus menunjukkan perkembangan positif yang diperlihatkan dalam laga Surabaya 730 game.